بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا La lakum turhamun Para muslimin rahimakumullah Kemarin kita sudah mempelajari ayat 101 dari surah Al-Kahfi Ya Sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi adalah sepuluh ayat yang ada keutamaannya ketika kita membacanya pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Keutamaannya, fadilahnya orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari terkena fitnah Dajjal. Begitu menurut hadis-hadis yang ada. Nah, setelah kita sama-sama mempelajari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ini. ayat 101 Ini ya. Lalu ayat 102 bunyinya begini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئ أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلم نقيم لهم يوم القيامة وزنا Lika jaza'uhum jahannamu jahan bima kafaru Jaza'uhum jahannamu jahan bima kafaru wat ayati warusuli rusuli ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها anha hiwala Nah sampai sini dulu aja Kita jelaskan kumpulan ayat-ayat dari 102 sampai 108 dari surah Al-Kahfi Masih ada dua ayat lagi Ini yang pokok <tuh> Ya di belakangan sudah bicara masalah lain. Jadi Allah berfirman ya dalam Al Qur'an ini Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dan ketahuilah apa yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan, Allah katakan itu tidak ada kebohongan sama sekali. Jangankan kebohongan atau kedustaan, keraguan pun tidak ada. Jadi kalau Allah sudah bilang itu pasti benar. Tidak bisa dilakukan, dan apalagi salah. Allah itu nggak pernah salah. Kalau manusia, kata Rasulullah SAW, 'Al-insan, mahalul khotoh, wonisyaaan.' Nabi bilang begitu: 'Al-insan, manusia itu, al-insanu, manusia itu, mahalul khoto tempatnya salah.' wanisian dan lupa. Jadi kalau saudara salah, kalau saya salah, kita salah, itu berarti kita manusia. Apa? Mana? lima? Oh iyalah. Oh, kita itu banyak falam. Hah? Falam ya? Oh, ya saya ulangi heran. Nah, itulah mahalul khata. Al insan mahalul khata kata Nabi. Manusia itu tempatnya salah. Wanisyan dan lupa. Jadi kalau kita salah dan kalau kita lupa itu tandanya kita masih manusia. Belum berubah jadi malaikat atau bukan malaikat. Kalau malaikat juga nggak ada salah. Nah, saya ulangi lagi nih terpaksa ini dari sini tadi. <gir> ya, saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Harusnya, harusnya tadi negurnya pas. Saya salah gitu nggak Enggak <gir> apa-apa, harusnya begitu, ya. <tuh -tuh> "أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا" الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت A Amaluhum falanuki lahum yaumal qiyamati wazna, zali kajaza uhum jahan namu bima kafaru watta khuzu ayati wadhusuli huuzua. Innaladzina amanu wa amilussalihati kanatlahum jannatul firdausi nuzula Khalidina fiha layabahuna anha hiwala Masih ada yang salah? Ada? Hah? Oh ya sudah. Berarti sampai menyimak betul ya. Enggak tidur gitu. Ini kita jelaskan secara global dulu. Nanti kalau ada yang penting-penting kita kupas secara rinci. Jadi Allah berfirman dan kalau Allah berfirman pasti benar, tidak diragukan dan tidak akan salah. Karena Allah itu maha benar. Makanya namanya Allah adalah Al-Haq. Salah satu nama Allah dari 99 nama Allah itu salah satunya adalah al haqq Yang maha benar. Tidak pernah salah. Makanya kita ngaji begini ini supaya tahu firman-firman Allah itu apa saja sih. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Supaya tidak salah jalan, supaya tidak salah tujuan, supaya tidak salah cita-cita, Ya, ini harus tahu Al-Quran. Kalau nggak tahu Al-Quran, pasti salah kita. Pasti sudah. Nah, kayak 102 dulu ya. Afahasiba, <tuh> apakah maka menyangka, mengira? Siapa yang menyangka atau mengira? Alladzina kafaru, <tuh> orang-orang yang mereka kafir itu. Apakah orang-orang kafir itu menyangka itu kalau bahasa kita Aytahhi ibadi bahwa mereka akan bisa mengambil atau menjadikan hambaku mintuni dari selain aku Apakah mereka mengira bahwa mereka bisa mengambil atau menjadikan selain aku dari hambaku, Aulia A, sebagai wali-wali, sebagai pengurus-pengurus, sebagai penolong-penolong, sebagai pelindung-pelindung. Aulia kata aulia ini bentuk kata jamak ya, isim jamak dari kata tunggal atau isim mufrad mu apa namanya? Waliyun kalau satu waliyun. Tulisannya waliyun, membacanya wali. Nah wali itu artinya macam-macam Bisa diartikan kadang-kadang berarti pelindung Bisa berarti pengurus Wali kelas itu pengurus kelas Wali kota pengurus kota Wali nikah ya pengurus nikah Pernikahan ya, dan sebagainya tapi kadang-kadang dalam Al-Quran, Aulia itu diartikan pelindung, atau penolong, ya, nah, jadi apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka bisa mengambil penolong-penolong selain Aku, padahal wali yang sebenarnya, wali kita yang sebenarnya itu adalah Allah? Biar enggak lupa, saya bawa saudara ke piknik ke surat Al-Baqarah di pojok kiri atas ayat berapa itu ya habis ayat 200 habis ayat kursi itu habis ayat kursi ayat 255 itu ya Al-Baqarah habis 255 itu kan ayat kursi kan nah di belakang ayat kursi itu 256 257 kalau nggak salah nah ini dia nih ada ayat bunyinya begini Allahu waliyyul ladzina amanu Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Oh ini. Jadi wali kita yang sebenarnya yang sesungguhnya itu Allah. Kalau kita beriman. Nah, wali di sini artinya apa? Nanti Saudara bisa buka kitab-kitab tafsir di sini ada 101 kitab tafsir di sini mau, mau, memilih yang mana tinggal ngeklik saja gini nah, lo bawa kitabnya ngalih <gokes nominated> banyak gitu ngalih kan ya di tafsir yang mudah ini Allahu amanu Allah adalah walinya orang-orang yang beriman supaya tambah ngerti lagi kita lihat terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Soal al-baqarah 257 ada di halaman berapa? Hah? 43 kita lihat sini. Biar biar gak menyangka bahwa itu ya itu Pak Sugeng itu yang ngomong begitu. Nah, kita lihat Kementerian Agama RI ini masih berlaku sampai hari ini nih terjemah ini. Masih dipakai. Nih, ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Apa kata Kementerian Agama? Allah adalah maksudnya adalah di sini ada, tapi enggak pakai adalah juga enggak apa-apa. Allah pelindung orang yang beriman. Jadi wali artinya pelindung. Wali juga bisa berarti pemimpin. Di surat Al-Maidah ayat 151. Coba Al-Maidah ayat 51. Itu halaman berapa? Kalau di sini kan Allahu wali ladzina amanu Allah pelindung orang yang beriman. Jadi pelindung kita, wali kita itu Allah. Makanya kita menyandarkan diri kita itu kepada Allah, jangan kepada wali kota. Wali kota bisa salah kok. Allah itu enggak pernah salah. Ya. Oh, baik wali kita Solo kah wali kota Malang kah wali kota mana saja mau wali kota itu anak presiden bikin putusan salah dia pajak PPB dinaikkan 200 persen. rumah tempat tinggal saya di Solo yang PBB nya semula 500 berapa enggak sampai 600 berubah menjadi 1 juta kan gila loh itu akhirnya diprotes oleh fraksi PDIP sendiri dari DPRD Kota Solo dicabut itu, sampai hari ini belum keluar lagi yang baru. Tagihan PBB nya enak aja mau cari duit susah. Oh. Nah, nariin aja enak enak saja ya Nah, coba Al-Ma'idah 51 ya. Alhamdulillah, Bapak, Pak, Pak, Koyim 117 kita Pak, Pak, nih ya ini ayat yang pernah bikin heboh di masa Ahok dulu itu. <laughs> Ini ya, soal Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tattakhidhu. nih janganlah kalian mengambil, janganlah kalian menjadikan al Yahuda orang Yahudi itu wan Nasoro dan orang Nasrani itu aulia sebagai pemimpin. Oh jelas ayatnya. Milih pemimpin kalau Yahudi Nasoro jangan. Yang larang siapa? Allah bukan aku bukan sukeng ini bukan. Allah yang melarang. Melarang orang beriman mengambil atau menjadikan Orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpinnya orang Islam tidak boleh. Nanti kalau pilpres, pilkada, amban milih anggota dewan atau anggota presiden dan sebagainya itu dari kalangan mereka ini berdosa sampean melanggar ayat ini. Ini contoh pengartian awliya yang berbeda. Awliya ini bentuk jamaah dari wali tadi, ya, dah ya ngerti ya. Nah sekarang kembali kita ke di ke surat ini tadi nih mana tadi nah, eh mana tadi ini ya <tik> <tik> Allahu waliyyul ladina amanu Allah adalah wali orang yang beriman Ibnu Abbas menerangkan wali Allah adalah wali orang beriman maksudnya hafidun Allah itu penjaga wanasirun dan penolong Allah amanu <tik> orang-orang yang beriman Yakni yang dimaksud oleh ayat ini sebagai orang beriman asal mulanya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Salam wa ashabuh dan sahabat-sahabatnya. Yakni as Abdullah ibnu Salam wa ashabahu. Abdullah bin Salam mantan orang Yahudi yang masuk Islam dan para sahabatnya. Yang disebut oleh Allah oleh ayat ini tuh Abdullah bin Salam asal mulanya tapi sekarang berlakunya tidak hanya untuk Abdullah bin Salam, tapi untuk semua orang beriman. Walinya orang beriman itu adalah Allah. Penolongnya orang beriman adalah Allah. Pelindungnya atau penjaganya orang beriman adalah Allah. Nah, terus di belakangnya bunyinya Allah itu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah itu akan mengeluarkan dari kegelap Allah akan mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman itu minat mati dari kegelapan kegelapan dari kezoliman kezoliman nah, bisa juga kegelapan atau kezoliman ila ilan nur kepada terang kepada cahaya cahaya artinya petunjuk jadi orang yang beriman itu kalau dia nurut sama Allah, dia akan dibawa oleh Allah kepada petunjuk, kepada kebenaran. Nah, kalau walinya orang kafir, ini kafaru dan orang-orang yang kafir-kafir itu aulia wali-wali mereka adalah atohut, at tohud. Walinya orang beriman adalah Tohut Tohut itu setan eh, ah, Ya Allah aku bilang salah tadi ya Masya Allah Wes mahalul khotok wanisan tenan ini Menungso tenan aku ini Manusia betul saya ini ah, Kasih minum kopi gitu lah aku. Ah, Jadi Saya salah ya Saya ulangi ah kafaru Dan orang-orang yang kafir-kafir itu wali-wali mereka adalah tohud atau setan Wali-wali mereka orang kafir yang namanya setan atau tohud itu yukhrijunahum mereka akan mengeluarkan orang mereka setan-setan itu akan mengeluarkan orang-orang kafir minan nuri ila dari cahaya dari terang kepada kegelapan kegelapan dari petunjuk kepada kesesatan dari kepak kepandaian dari ilmu kepada tanpa ilmu Ulaika mereka itu, mereka siapa? Orang-orang kafir ini. Ulaika mereka itu ashabunar, penghuni-penghuni neraka. Humfiha kholidun, mereka orang-orang kafir itu di dalam neraka kekal. Jadi orang kafir itu di neraka tempatnya, gak ada tempat lain untuk mereka. Kalau di dunia ini mereka bisa di istana negara, bisa di istana negara, bisa di pucuk pimpinan tertinggi Polri, bisa di pucuk pimpinan tertinggi TNI, bisa enak jabatannya, bisa jadi dirut dirut BUMN, bisa di dunia. Tapi di akhirat neraka, nggak ada tempat lain. Kecuali mereka bertobat sebelum mati. Mereka pindah kepada Islam, bertobat, lalu mati dalam Islam. Nah itu baru masuk surga. Walaupun kemarin-kemarin kafir-kafir itu Allah itu maha pengasih penyayangnya di sini. Nah, kembali ke sini lagi sekarang ke surat apa ya tadi ini. Nah, ini ditutup dulu. Tadi kita sedang bicara surat Al Kahfi kita. Lihat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 102 ini ya Allah bilang begini di ayat 102. ibadi min Apakah orang-orang kafir itu mengira, menyangka bahwa mereka bisa mengambil atau menjadikan hambaku min duni dari selain aku hambaku? Artinya selain Allah. Jadi selain Allah itu semuanya hamba, hambanya Allah. Selain Allah itu semuanya makhluk. Hanya Allah saja al-kholik yang bukan makhluk. Dia yang menciptakan. Semua yang selain Allah itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Makhluk dari kata kolakoh yahluku, makhlukon. Ya, nanti kita bentuk kata makhlukon. Jadi, eh, apa orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka bisa mengambil pelin, aulia, pelindung, pelindung, penolong, penolong, ya, selain aku, sebagai penolong mereka artinya enggak enggak bisa selain Allah tidak ada yang bisa menolong. Mau dia orang kafir, mau dia orang iman yang bisa menolong manusia, hamba-hamba Allah ini hanya Allah saja. Saudara sakit, minta tolong kepada dokter untuk berobat. Dokter tadi, Pak, mengobati aja dia, menyembuhkan enggak bisa. Sehebat apapun seorang dokter, dia tidak bisa menyembuhkan penyakit orang yang menyembuhkan itu Allah. Ya, jadi kalau orang mencari pertolongan kepada selain Allah, ya nggak akan dapat ya, nggak bisa. Kenapa? Allah bilang lagi di belakangnya, Inna jahan jahannama lil kafirina nuzula. Al Baqarah setelah Allah bilang orang kafir yang walinya adalah Tauhud Allah bilang Ulaika ashabun nar hum yang baru tadi kita baca dulu ya. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Kalau di sini bunyinya agak beda, tapi maknanya sama. Inna sesungguhnya kami Allah a'tadna kami telah menyediakan jahanam neraka jahanam lil kafirina untuk orang-orang kafir itu nuzulan sebagai tempat tinggal. Tepat tinggal orang orang kafir itu di neraka sana pak makanya kita jangan kafir dulu nah setelah itu Allah berfirman lagi di ayat 103 kul hal nabi ukum bil ahsarina amala kul katakanlah wahai rasul wahai nabi wahai Muhammad hal apakah nabi ukum mau ku terangkan, ku beritakan kepada kalian hei orang-orang yang beriman apakah kalian hei orang-orang beriman mau kami beritahukan nunab biukum hal nunab biukum maukah kami beritakan kepada kalian hei orang-orang beriman bil'ah sari na'amala tentang orang-orang yang paling rugi amalannya Maukah aku beritahu kepada kamu manusia yang paling rugi amalannya? Kalau diterjemah ke kemudian agama ini, kita lihat coba di halaman berapa nih 103 Al-Kahfi 304 Nih ayat 103 nih ya A-hal nunabbi'ukum bil-ahsarina a'mala Katakanlah wahai Muhammad kul katakanlah wahai Muhammad hal nunabbi'ukum apakah perlu kami beritahukan kepadamu kepada kalian bil-ahsarina a'mala tentang orang yang paling rugi perbuatannya atau amalannya orang yang paling rugi amalannya atau perbuatannya kamu tahu enggak kata Allah mau ku beritahu nah kalau mau ini di ayat 104 siapa itu manusia yang paling rugi amalannya karena manusia itu bekerja beramal tuh untuk mendapatkan keuntungan kita kerjakan tuh dapat keuntungan sebagai pedagang cari untung sebagai penjahit cari untung juga dia jahit itu dapat upah gitu kan sebagai dokter cari juga dia untung keuntungan, untungan keuntungan rezeki, ya. Jadi polisi juga cari untung itu, sama saja semua itu cari. Untung. Jadi presiden mau apa lagi pak? Oh, untungnya gede banget itu. Ya. Hal bil ahsarina a'mala. Maukah kami beritahukan kepada kalian, hei orang-orang yang beriman, katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang beriman itu. Maukah kau kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Allah kemudian menerangkan siapa mereka yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang aksarina amala paling rugi amalannya adalah alladzina orang-orang yang dhalla sa'yuhum sesatlah sesat usaha mereka salah usaha mereka usaha mereka salah ya fil dunia dalam kehidupan dunia jadi perbuatan mereka usaha mereka dalam kehidupan dunia itu salah atau atau sesat ya tetapi walaupun mereka salah atau sesat usahanya perbuatannya Wahum dan mereka ya sabuna mereka selalu mengira selalu menyangka annahum bahwa mereka yuhsinuna sun'a mereka selalu berbuat baik dengan sebenar-benar perbuatan baik jadi orang-orang yang saling paling rugi amalannya kalau kita pakai bahasa Indonesia yang sudah tersedia di Kementerian Agama RI ini Alladinaldolasa yuhum orang-orang yang paling rugi amalannya adalah yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia dolah diartikan sia-sia, dolah boleh atau bisa diartikan sia-sia. Alladinaldolasa yuhum orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya adalah orang-orang yang sia-sia. Perbuatannya dalam kehidupan dunia, jadi mereka berbuat sesuatu beramal. Mungkin mereka juga beramal, Pak, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ke amplop. Itu kan amalan perbuatan baik, itu ngasih duit orang kok, ngasih sembako orang. Tapi mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Kenapa? Karena mereka kafir. Sebabnya itu, kalau mereka beriman, dapat mereka pahala. Tapi karena kafir, Allah nggak mau terima amalan orang kafir itu nggak mau. Kamu iman dulu, baru ku terima amalanmu. Itu, ya. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wayah sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Orang kafir-kafir itu, mereka, mereka itu menyangka apa sudah berbuat baik dengan yang sangat baik. Kalau punya perusahaan keluar CSR, ya CSR namanya ya. CSR apa? Ya ada ya. Mana? Ya Pak ya. Menggunakan CSR yang bisa digunakan untuk apa saja kan ya? Nah, singkatan apa? Aku, aku serang ngerti juga. <laughs> Pokoknya itu duit itu. <laughs> Hasil keuntungan sebagai pengusaha sawit kah, batu bara kah, perusahaan-perusahaan itu ada harus peraturan pemerintah harus mengeluarkan CSR untuk kepentingan orang-orang di sekitar perusahaan dan sebagainya ya. Mereka berbuat baik itu, tapi itu rugi karena apa? Enggak ada balasannya di akhirat kok. Kita berbuat sesuatu tapi enggak ada balasannya, itu rugi. Habis waktu, habis tenaga, enggak dapat apa-apa, rugi. Masih mendingan kita berjual beli terus dapat untung. Kalau berjual beli sudah barangnya enggak ada, duit enggak ada, apa namanya itu? Rugi. Nah, ya, itu. Terus apa sebabnya orang kafir ini kehidupannya, amal perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini rugi, sia-sia? Gak ada balasan, gak ada balasan apa apa di akhirat untuk mereka. Balasan perbuatan orang kafir yang baik-baik itu oleh Allah dibayar kontan di dunia ini. Makanya orang kafir itu mereka punya keyakinan kalau bagi-bagi ampau, misalnya itu ya contoh aja. Mereka yakin nanti akan dapat rezeki. Betul itu, karena memang oleh Allah dibayar kontan untuk mereka. Nah, kalau orang beriman, kita kalau beriman berbuat baik, balasannya enggak kontan, dikredit dari Allah nanti. Dibayarkan di akhirat, full. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, kembali ke sini nah. Ya. Jadi orang-orang yang, yang kafir itu orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia tapi mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baik perbuatan. Ulah. Kenapa orang kafir itu berbuat kebaikan tapi oleh Allah dibilang rugi, paling rugi amalannya? Ya karena ini ulailalzinakafaru biayati rabbihim Ulaika mereka itu adalah alladzina kafaru orang-orang yang mengingkari yang kafir bi ayati rabbihim kepada ayat-ayat Tuhan mereka walikoih dan kafir kepada pertemuan dengannya dengan Allah mereka dalam kehidupan dunia ini kafir kepada ayat-ayat Allah jadi sama Al-Qur'an tuh enggak percaya mereka Terus sama hari pertemuan dengan Allah pun mereka nggak percaya. Gak yakin itu. Oleh karena itu kata Allah, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah itu dan kafir kepada hari pertemuan dengan Allah yaitu di hari kiamat nanti, fahabitat amaluhum maka hapuslah amal-amal mereka maka hilanglah pahala amal-amal mereka. Jadi nggak ada pahalanya. Terus yang berikutnya, falanukimu maka tidak akan kami menegakkan lahum untuk mereka yaumal kiamati pada hari kiamat nanti waznan timbangan amal amalan orang kafir nanti nggak akan ditimbang pak yang ditimbang itu amalan kita yang mengaku mengaku beriman nih orang-orang beriman saja yang amalan ditimbang orang-orang kafir dipanggil kalau eh fulan bin fulan sini begitu Allah lihat oh kamu orang kafirnya malaikat Pada oh syarat karena ke golongan kiri sana, apakah ditanya mana? Walaupun mereka berbuat banyak kebaikan di dunia ini oleh Allah nggak akan ditimbang. Kalau amalan orang beriman masih ditimbang. Siapa ini? Oh ini sugeng ini, sugeng kamu pernah banyak berbuat dosa geng sugeng, tapi kamu juga ada amal baiknya. Malaikat timbang amalannya, berat mana kebaikannya dengan dosanya? Dosanya lebih berat? Wah, naudzubillah bisa si Sugeng tadi Sugeng loh ya bukan Ahmad Sugeng, ya, ya. <tuh> artinya siapa aja yang namanya Sugeng gitu loh Pak bisa kena. Wah oh, ini nih hati nih hati nih. Mereka terpaksa dia masukkan dulu ke neraka. Nanti ketemu sama guru ngajinya. Pak Sugeng kenapa di situ Pak Sugeng? Eh sini sini Pak Sugeng ya Allah kasihan dia Pak Sugeng kasihan dia ya Allah. Ini Pak Sugeng ini waktu dunia bantu saya nih ya Allah kasihan dia Allah. Ditolong. Oh ya sini kamu keluar ditolong dapat syafaat <laughs> nah, itu tapi <laughs> bukan sugeng itu loh ya <laughs> <laughs> jadi kata Allah maka kami tidak akan menegakkan timbangan amal untuk mereka kenapa Allah tidak mau menimbang amalan orang-orang kafir Kenapa? Ini sebabnya. Zalika jaza'uhum jahannam. Zalika yang demikian itu Yang seperti itu Karena jaza uhum balasan mereka Adalah jahanam Neraka jahanam Jadi balasan perbuatan orang kafir itu Walaupun banyak berbuat baik mereka Balasannya itu tetap neraka Kenapa? Cuma gara-gara tidak mau mengucapkan kalimat Ashhadu an ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah Cuma karena itu aja pak Coba mereka mau syahadat Masuk surga mereka oh, Mereka banyak berbuat baik kok Tapi karena nggak mau Ya oleh Allah gak dimasukkan Yang berkuasa di sana itu cuma Allah saja Yang punya neraka Allah Yang punya surga juga Allah balasan mereka adalah jahanam kenapa bima kafaru dengan sebab apa mereka telah kafir bima karena kafaru mereka telah kafir Watta dan yang kedua karena mereka telah menjadikan ayati ayat-ayatku Al-Qur'an ini warusuli dan rasul-rasulku mereka jadikan ayatku dan rasulku huzuan sebagai bahan olok-olok. Karena orang kafir waktu dunia dulu suka mengolok-olok Al-Quran. Hati-hati mengolok-olok Al-Quran itu kelihatannya dunia nggak ada apa-apanya. Di akhirat neraka jahanam balasannya. Ini loh ayatnya. -olok Rasul, mengolok olok Rasul neraka jahanam. Yang pantas mengolok-olok Rasul atau mengolok-olok cuma orang kafir. Orang beriman tidak akan berani mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasul nggak berani. Nah kalau itu orang kafir Sekarang sebaliknya Innaladzina amanu Sesungguhnya orang-orang yang mereka Telah beriman Sesungguhnya orang-orang yang mereka Waktu di dunia telah beriman Telah menjadi orang yang beriman Wa'amilu Dan mereka sudah beramal Telah beramal as hati Yang baik-baik Kebajikan-kebajikan kanat ada lahum untuk mereka jannatul firdaus surga firdaus nuzulan sebagai tempat tinggal oh, tempat tinggal orang kafir di neraka jahanam tempat tinggal orang beriman di jannatul firdaus di surga firdaus surga firdaus itu surga yang paling tengah yang paling tinggi dan yang paling nikmat tempatnya hanya kalau kita doa, Allahumma inni as'alukal Allahumma ini as'aluka jannatul firdaus. Tuh, ya Allah, hamba mohon kepada Tuhan surga firdaus ya Allah. Tapi ya harus sesuai antara permintaan dengan kenyataannya. Sampai berdoa ya Allahumma ini as ini as'aluka jannatul firdaus, tapi enggak pernah sholat Ya enggak enggak cocok itu antara permintaan dengan kenyataannya. Ya, harus sesuai. Ya, Terus apa kata Allah apa? Khalidina fiha mereka orang-orang yang kekal di dalam surga Firdaus. Laya berguna anha hiwala Laya berguna mereka tidak ingin, tidak menginginkan, tidak memaui anha darinya dari surga Firdaus Hiwalan berpindah. Gak mau pindah dia, suruh pindah gak mau. Kalau di dunia orang beriman pindah tempat biasa. Habis kontrakannya sini pindah cari barak lain yang barak baru lagi pindah rumahnya. Karena belum punya rumah ya kontrak pindah kontrakan gitu. Mau orang beriman maupun orang kafir mau. Tapi di akhirat nanti orang beriman disuruh pindah dari Jannatul Firdaus nggak mau dia. Nggak nggak saya di sini aja. <tuh. 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 <yuman> ya nyaman lah di surga itu. Di surga itu sampai nggak kerja lagi pak, nggak ada sholat lagi nggak ada di sana, nggak ada. Ada cuma menikmati hasil amalan kita di dunia ini. Jadi nanti ya, pagi dan petang sediakan snack, snacknya pesan apa? Ada semuanya, mau snack model apa saja sudah. Makanan mau makanan apa saja yang kita maui disiapkan oleh Allah dan GPL nggak pakai lama kalau kita pergi ke warung, walaupun warung itu warung yang mahal sekalipun, masuk pesan itu enggak seketika Pak, nunggu dulu. Paling enggak 5 sampai 10 menit atau seperempat jam. Padahal bayarnya itu ratusan ribu di situ. Kalau enggak percaya sama pergi aja ke mall-mall di Jakarta, masuk ke paper lunch misalnya itu. Nah, aku pernah ditraktir di situ soalnya. Mahal itu Pak, satu porsi itu. Itu yang pernah ke mall-mall nanti kalau pian mampir ke sana, tuh. masuk ke apa-apa Makanannya aneh-aneh itu -aneh, rasanya. Mulutku agak aneh-aneh ini makanan apa sih ini kok kayak gini. Aku tuh yang mulutku ini biasanya tuh rendang, ya, soto banjar, gulai, terus apa lagi, kare, sop, ayam goreng, ya, empal goreng. Biasa di sini yang lain itu tuh aneh ini. Apalagi makanan Jepang itu. Apalagi makanan Korea. Aduh, aduh lidahku nggak mau menerima itu. Tapi anak-anakku pada senang itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Nah, sudah. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, dalam ayat-ayat ini ya Allah sudah menerangkan kepada kita siapa orang-orang yang kafir dan siapa orang-orang beriman dan apa yang akan mereka peroleh di akhirat nanti. Itu semua sudah diterangkan oleh Allah. Tinggal kita, Saudara sekalian, mau pilih mana? Mau pilih janatul Firdaus atau pilih neraka Jahannam? Kalau pilih jalan Rufidus, saudara harus berusaha dengan sungguh-sungguh sambil meminta kepada Allah untuk dimasukkan dalam jalan Rufidus. Tapi kalau saudara memilih neraka janam gampang, gak usah ngapa-ngapain, gelundung sampai ke dalam jahanam. Diam saja, gini udah masuk neraka, sudah. Diam itu artinya gak usah sholat, gak usah ngaji, gak usah berbuat baik, udah nanti gelundung itu. Karena jalan menuju neraka itu jalannya menurun. Jalan menuju surga itu jalannya naik. Ini nanti di surat Al-An'am ayatnya ya. Saya kira sekian dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepaham kemanan kepada kita semuanya. Memberi kesehatan dan kekuatan. Memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Memberi istiqomah serta khusnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa aku lukau lihada. Astaghfirullah li walakum. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa tum alayna innaka anta tawabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala ali muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.